Puluhan rumah kayu di Ogan Ilir, Sumatera Selatan ludes terbakar. Video warga merekam terjadinya kebakaran yang menghanguskan rumah kayu yang berada di Jalan Sriwijaya Raya, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Besarnya kobaran api muncul akibat rumah yang terbakar terbuat dari kayu yang mudah terbakar. Warga berusaha melakukan pemadaman, namun karena besarnya korban api membuat upaya yang dilakukan warga terkendala. Menurut warga, api berasal dari salah satu rumah warga yang cepat menjalar ke rumah warga lainnya yang belum diketahui penyebabnya. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran itu, namun sedikitnya 41 rumah warga hangus. Penyebab pasti kebakaran kini masih diselidiki polisi.